Hai guys, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, nih hari ini kita kedatangan unit baru dari Yamaha XSR 155. Ya, jadi motor ini baru saja mendarat di Denpasar. Untuk di display malam ini di Pak 23 dan malamnya langsung dikirim balik ke Jakarta. Ya. Nah, hari ini kita akan membedah motor ini walaupun cuman sekilas karena waktunya juga mepet banget. Terus setelah itu ya dipakai pameran, setelah itu ya balik ya. Ya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK 8000 dan kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Guys, ini dia adalah penampakan dari Yamaha XSR 155. Yap. Jadi kita lihat tampilan secara utuh dulu ya dari XSR 155 ini. Oke. Motor ini adalah motor sport keluaran terbaru dari Yamaha dengan mengusung aliran retro. Retro modern ya. Kenapa dibilang retro modern? Ya karena bentuknya udah kelihatan jadul-jadul gitu. Kenapa modern? Ya karena hampir semua yang lengket di motor ini mengusung teknologi Yamaha terkini untuk CC 155 ya. Oke, kita lihat aja langsung. Jadi motor ini sebenarnya basicnya adalah dari Yamaha R15, cuman dibikin naked ya. Jadi dari harganya pun akhirnya mirip sama R15 37815. Pak, 37815 Pak ya? 37815. Oke, dari sisi ban dia menggunakan IRC dari Trailwinner ukuran 110/70 ring 17. Lalu cakram oke masih sama lah ya seperti R15, terus dari sisi kaliper juga sama kayak R15, ini juga gak jauh beda. Suspensi. Nah, suspensi dia sudah menggunakan upside down. Sama dari R15. Jadi kalau membandingkan XSR 155 ini sama Yamaha Fiction itu salah besar. Karena jauh banget bedanya sama Yamaha Fiction. Lebih cocok dibandingkan sama R15. Cuman ini versi naked-nya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Lalu di sini bisa dilihat dari tampilan lampu sein, headlamp ya. Sini sudah menggunakan LED ya. Kita coba agar. Tapi sebenarnya lampu seinnya masih menggunakan bohlam. Kita lihat, ya, lampu sein masih menggunakan bohlam. Lalu untuk headlampnya dia ada kayak macam DRL gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa nyalanya sebentar lagi. Sekalian sama suara motornya. Terus di sini, ini saya nggak tahu apa nih. Pokok organ-organ kelistrikan dah nih kayaknya nih ya, supaya aman. Lalu di sini ada kabel dia belok ke arah sini. Radiator masih mini seperti ini, lalu di bawah ada semacam engine guard gitu ya. Di sini untuk melindungi ada cairan. Ini berarti punyanya radiator. Ya, cairan radiator ditaruh di bawah. Hati-hati ya, ini jangan dicopot. Kalau dicopot ini takutnya bermasalah, bukan bermasalah. Bahaya, takutnya bisa pecah atau apa sih tempat reservoirnya si radiator ya. Oke, mesin menggunakan 155cc VVA. Lalu ada teknologi slippery clutch juga di sini. Ya, persis kayak Yamaha R15, ya. Oke, sekarang kita naik ke arah tangki. Tangkinya benar seperti saya bilang tadi, alirannya memang retro modern, ya. Mirip kayak teardrop gitu, kayak tetesan air, ya. Tapi di sini dikasih ada semacam coakan untuk menjepit. Jadi untuk pahan jepit di sini ya. Di sini ini warnanya kebetulan yang kita review dia adalah warna dove, hitam dove. Terus di bagian tengahnya ini dikasih warna glossy, keren. Dan di sini disematkan logo XSR. Oh, nggak fokus. Bentar, nggak
fokus. Ya. XSR. Plus di sini juga drop tanki oke sama, dan kuncinya diletakkan di sini. Kita lihat speedonya kayak apa ya. Oh, speedometernya keren ajib ya. Jadi latar belakangnya ada biru, lalu ada RPM di kiri kanannya. Terus ada kilo speedometer di tengah, ada penunjuk gigi. Terus itu ada jam, ada penunjuk fuelnya juga untuk bensin. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, ntar kita lihat lebih detail lagi. Terus switch di sini sudah lengkap dengan ada lampu dimnya juga. Ya, standar lah yang di sini ya. Lalu untuk starternya pun, nah seperti ini, mirip kayak MT kemarin. Oke, kita sekarang beralih sedikit ke arah jok. Joknya, ntar. Sebenarnya joknya rada keras joknya nih. Ntar kita coba ya. Ini joknya rada keras, tapi entahlah kalau di riding agak lama kayak apa. Nanti mungkin someday kalau dapat, kita dapat unit test ride, kita coba nanti ya. Dia motifnya sama, klasik itu juga. Jadi kayak bantalan kue kayak gini. Lalu di sini ada penutup untuk bagian sini. Nah, dibikin seperti ini. Jadi keren banget nih. Terus ada aksen sedikit aluminium di belakang sini. Jadi untuk mempertegas tampilan macho tapi tetap manis. Lalu untuk swing arm paten, ini pasti aluminium. Jadi mirip kayak kepunyaannya si R15 lagi ya. Ban belakang menggunakan sama IRC Trail Winner ukuran 140/70 ring 17. Jadi motifnya tuh kayak dual purpose gitu ya. Lihat, gede banget kayak gini. Oke, udah. Sekarang kita lihat untuk lampu belakang. Lampu belakang juga, karena ini alirannya ada retro ya, jadi tampilannya nggak jauh beda ya, pasti bulat-bulat kayak gini ya. Tapi ini LED. Bentar, ntar aja lah kita coba hidupin ya, kayak apa nyalanya. Terus di sini, ini sebenarnya bisa dibuka, ya. Jadi kemungkinan besar nanti si spakbor ini akan hilang, jadi dia cuma segini bentuknya. Dan pasti kelihatan akan jauh lebih sporty lagi. Oke. Belakang sudah menggunakan cakram juga, lengkap dengan kaliper dari Nissin. Terus knalpotnya, gila nih knalpotnya gede banget. Ya. Ya, ini penutupnya gede banget. Dan ada dihiasi sama motif kayak bulat-bulat kayak gini. Ini plastik sini ya. Jadi kalau kena kaki biar nggak nyos, biar nggak gitu. Oke, footstep seperti ini. Ya, jadi ada semacam pembatas nih kayaknya dari besi biasa sini. Ya. Terus sekarang coba kita dengerin aja langsung ya, seperti apa bunyi motornya. Dan kita lihat penampakan dari lampunya. Oke. Oke, kita lihatkan segala macam. Ini adalah posisi untuk lampu jauh. Itu lampu sennya. Ini kalau dia lampunya lampu dekat. Ya. Oke. Kedim. Oke. Kita lihat lampu belakangnya. Yap, ini tampilan seperti ini lampu belakang. Keren, gila. Ini ada buletan seperti ini. Ini kayaknya LED nih. Ya, LED ada berapa titik tuh lampunya. Sekarang coba kita rem. Bisa nggak ya? Bentar. Harusnya di rem sih yang tengah nyala kayaknya. Oke, yang tengah ya. Ini ternyata lampu rem ya. Yap. Kalau bunyinya sih standar ya. Namanya juga motor standar, seperti gini bunyinya. Udah ya. Ya. Oke. Sekilas pandang yang saya perhatikan dari motor ini adalah, jikalpun boleh saya komplain sedikit, yakni di daerah sini ini terlalu bolong. Yang tadi sepakat sama dari ketemu sama Patut Pro Tuner. Jadi sini antara si engine guard di sini sampai ke radiator ini kosong banget nih, asli kosong banget. Ini harusnya ada semacam, mungkin ada air scoop atau apa gitu ya, yang tetap alirannya retro tapi modern. Jadi untuk mengisi kekosongan di sini. Terus ini juga ada karet, saya nggak tahu karet apa ini.
ini ada karet, nggak tahu ada karet untuk apa ini. Jadi kayak kesannya cuma ditempel gitu aja nih kayaknya nih. Ya. Terus tempelan yang ada di sini nih, mungkin dia berfungsi, cuman kalau bisa ini bautnya sih udah baut aneh ya, cuman takut aja kalau ada yang punya baut ini lalu ini dibuka bisa jadi macam-macam. Ya mungkin alangkah bagusnya ini nanti diberi pengaman lagi ya, supaya lebih aman lagi. Kalau mau lihat tampilannya, kalau sedang di saya dudukin untuk tinggi 175 cm, nah seperti ini dia tampilannya. Ya jadi seperti inilah tampilan si XSR 155 sedang saya dudukin. Tinggi saya sekitar 175, jinjit, tapi jinjitnya masih enak. Jadi tidak begini, tapi masih bisa begini. Jadi masih bisa nyaman lah ya. Enak. Jangkauan ke stang juga masih dapat banget. Ya. Kawan-kawan, demikianlah review singkat dari Yamaha XSR 155, keluaran terbaru dari motorsport Yamaha ya. Alirannya sudah fix, retro modern, dan harganya Rp37.815.000 untuk harga OTR di Denpasar ya. Untuk daerah lainnya silakan dicek sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Jangan sampai Rp8.000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.